Retorika adalah seni untuk mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain melalui penggunaan kata-kata. Aristoteles. Cara termudah dan termulia bukanlah dengan menghancurkan orang lain, tetapi meningkatkan diri Anda sendiri. Sokrates. Kemarahan dan kebencian tidak akan membawa Anda menuju kehidupan yang baik dan berbahagia. Khalil Gibran. Bukan keadaan yang membuat kita merasa susah dan gelisah, tetapi pikiran tentang peristiwa yang belum terjadi. Epictetus. Tidak semua yang kita inginkan sesuai kemauan, tetapi bahagia bisa dibentuk dengan cara merasa cukup apa yang telah kita terima. Seneca. Perilaku manusia berasal dari tiga sumber, yaitu keinginan, emosi, dan pengetahuan. Plato. Ibarat mesin, tubuh manusia hanyalah wadah. Pikiranlah yang mengendalikan seluruh sistem operasinya. George Santayana. Keyakinan yang buta bisa lebih berbahaya daripada sebuah kebohongan. Friedrich Nietzsche. Ilmu tanpa agama itu buta, dan agama tanpa ilmu adalah kelumpuhan. Albert Einstein. Kehidupan selalu memiliki masa depan yang indah. Pikiranlah yang membatasi untuk mencari kesempatan dalam menemukan peluang. Penyair hitam.